China disebut sebagai negara yang memiliki jet tempur terbanyak di dunia. Bahkan kepemilikan jet tempur tersebut menempatkan China sebagai pesaing berat AS. Apalagi, China juga digadang-gadang mampu membuat jet tempur generasi ke-6. Sebagai pengingat, hanya AS yang secara gamblang memamerkan kemampuannya membangun jet tempur modern tersebut. Tambahan pula, hanya China yang mampu menerbangkan skuadron jet tempur generasi ke-5-nya. Karena sebelumnya, kemampuan ini hanya dimiliki AS, sedangkan Rusia yang sampai saat ini belum memiliki jet tempur generasi ke-5 dalam jumlah yang cukup. Mengutip Military Watch Magazine, China juga disebut memiliki pesawat bomber berkemampuan siluman. Portal pertahanan ini juga menjelaskan berapa banyak jet tempur yang China miliki. Hal itu terungkap pada pertunjukan udara Zhuhai 2022, di mana China memamerkan kekuatan udara yang mereka miliki. Jika di total, China memiliki 1.000-1.100 jet tempur, termasuk di dalamnya 300 J-16, 200 lebih J-20, hampir 350 J-11, 50 J-15, 98 Su-30, 24 Su-35, dan sejumlah kecil Su-27. Yang perlu diingat, itu semua hanyalah jet tempur kelas berat. Itu belum termasuk pesawat pencegat, pesawat serang, maupun pesawat bomber. Sebagai perbandingan, AS diperkirakan hanya memiliki 510 jet tempur kelas berat yang siap beroperasi. Termasuk selusin F-15EX, 185 F-22, dan beberapa jenis lainnya. Sedangkan Rusia yang dilaporkan hanya memiliki sekitar 400 jet tempur kelas berat. Di dalamnya ada sekitar 110-130 yang masing-masing Su-35, Su-30SM dan Su-27. Lalu ada sekitar 20 Su-33 dan sejumlah kecil Su-57 generasi ke-5. Bahkan jumlah jet tempur AS maupun Rusia jika digabung, tidak bisa menandingi China. Mengingatkan pula, jet-jet tempur yang China miliki terbilang muda, sehingga masih mampu beroperasi selama berdekade berikutnya. Sedangkan jet tempur AS maupun Rusia kebanyakan sudah terbang sejak Perang Dingin. Bahkan beberapa umurnya sudah mencapai 40 hingga 50 tahun. Juga berarti, jet-jet tempur China sudah mengadopsi teknologi terbaru. Sedangkan kebalikannya dengan AS maupun Rusia, tapi menariknya, kemampuan maupun jumlah jet tempur yang China miliki tidak sebanding dengan pilotnya. Secara umum, China mengakui personel militernya jauh dari level berkualitas. Lagi-lagi, berbanding terbalik dengan AS maupun Rusia. Kedua negara ini sudah berperang sejak Perang Dunia, sudah banyak pengalaman perang nyata yang mereka miliki. Sedangkan industri militer China mulai meningkat pesat pada tahun 1990-an. China belum memiliki pengalaman perang nyata menggunakan persenjataan modern. Hal itu bahkan diakui The People's Liberation Army atau PLA, Satuan Tentara China. PLA akui kekurangan tentara yang berkualitas, sehingga angkatan bersenjata China sulit memanfaatkan sistem senjata modern yang bahkan mereka buat sendiri. Ketidakseimbangan SDM menyebabkan kesulitan pelatihan dengan sistem yang ada, terang PLA. Walaupun benar, China sudah memiliki banyak perwira yang berpengalaman, tapi mereka harus dilatih lagi guna mengoperasikan sistem persenjataan baru. Seorang analis militer bernama Ni Lexiong menilai bahwa memang senjata modern yang China miliki secara tidak sadar, membawa masalah lain, membutuhkan tingkat operasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. PLA perlu memahami dan menguasai keterampilan seperti mengoperasikan drone dan bersinergi dengan korps bersenjata lainnya. Bahkan para ahli lainnya mengakui bahwa China dihadapkan akan kekurangan SDM yang terampil. Kemajuan teknologi di sana tidak sejalan dengan ketersediaan manusianya, mengingat kembali, kemajuan militer China secara signifikan ini tidak lepas dari peran Presiden Xi Jinping. Sejak tahun 2015, Presiden China itu meluncurkan proyek besar guna meningkatkan kekuatan militernya. China diproyeksikan sebagai kekuatan kelas dunia yang setara dengan militer AS, beberapa cara pun mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas personel militernya. Seperti yang diberitakan Defense Security Asia, bahwa China merekrut pilot tempur dari beberapa negara. Salah satu yang menerimanya adalah pilot kerajaan Inggris. Apa tugasnya?
Pilot ini diminta untuk mengajar bagaimana mengoperasikan jet tempur modern. Dikabarkan sebelumnya, sudah ada 30 pilot yang menerima tawaran itu. Tawaran berupa bayaran yang sangat besar agar mau memberikan pengajaran kepada personel militer China. Mantan pilot jet tempur maupun helikopter Inggris ditawari sejumlah besar uang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan militer China, tulis Defense Security Asia, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Dan bukan hanya mengajar, para mantan pilot ini juga diminta untuk memberitahu strategi jitu dalam taktik perang udara. Seperti yang sudah disebutkan di atas, pengalaman perang China sangat minim, ketegangan antara Barat dan China sendiri meningkat belakangan ini. Mantan pilot itu diminta untuk mengajarkan bagaimana cara pilot maupun jet tempur Barat beroperasi, dan benar saja, kabar ini membuat marah pejabat Inggris, karena mencium adanya pengkhianatan. Perlu diingat, Inggris dan mayoritas negara-negara Eropa apalagi mereka yang tergabung dengan kelompok NATO. Memang dilarang keras berhubungan dengan lawannya, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan militer. Sebagai tambahan informasi, mereka-mereka ini bukan pilot biasa dengan tingkatan rendah, disebutkan, mereka pernah menerbangkan banyak platform tempur selama masih dalam pelayanan. Sebut saja Eurofighter Typhoon, Jaguar, Harrier dan Tornado serta helikopter tempur. Mereka juga pernah bertugas di berbagai tingkatan di militer Inggris. Bahkan mengerikannya, China juga mencoba merekrut mereka yang pernah menerbangkan jet tempur siluman F-35. Walaupun upaya mereka ini tidak berhasil, menerima beberapa laporan intelijen China, bahwa program perekrutan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019, China menggunakan Akademi Penerbangan di Afrika Selatan, dan bukan hanya mengincar mantan pilot Inggris, mereka juga mencari guru dari berbagai negara lain. Inggris atau juru bicara pertahanan mereka menindak keras kepada siapa saja yang mengambil kesempatan ini, lalu mengambil tindakan keras untuk menghentikan upaya China merekrut mantan pilotnya.